Menteri Kanan Pertahanan dan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan kepada Sinar Harian memberitahu bahwa Kelab KB Kodrij telah pun dibenarkan untuk memohon special permission untuk membolehkan Lukman Hakim terbang ke Eropah. Lukman Hakim yang telah secara rasmi diumumkan oleh FA Selangor akan menyertai Kelab Division 1 Belgium KB Kodrij minggu lalu, kini perlu melengkapkan segala dokumentasi berkaitan perpindahan itu untuk melancarkan proses mendapatkan kebenaran khas tersebut. Menurutnya lagi, pemilik Kelab KB Kodrij, Tan Sri Vincent juga dibenarkan untuk memohon pelepasan itu daripada KKM, namun segala dokumen perlu disediakan. Berdasarkan perkembangan terkini, jika Lukman Hakim harus terbang ke Belgium dalam memenuhi kontrak 5 tahun bersama KB Kodrij, atau jika sah Liga Belgium musim baru akan bermula, contohnya akhir Ogos ataupun September depan, pihak pemilik kelab Vincent Tan sendiri boleh memohon kepada KKM untuk mendapatkan pelepasan khas. KKM boleh memberikan kebenaran dalam situasi Lukman ini, tetapi dia harus melengkapkan ke semua dokumen dalam proses perpindahan dari Selangor ke Belgium itu. Insya Allah, tidak masalah buat Lukman untuk terbang ke Belgium nanti, katanya eksklusif kepada Sinar Harian. Dengan kenyataan tersebut, dapat diramalkan Lukman Hakim akan terbang ke Belgium dalam masa yang terdekat untuk menyertai latihan bersama KB Kodrij serta menyesuaikan diri dengan persekitaran dari kesemasaan.